Baik, seiring usaha mempromosikan pelancongan domestik ke Sabah, Sarawak dan Labuan, Tourism Malaysia melancarkan promosi pelancongan terbaru Fly Borneo Special edisi kedua. Dengan kerjasama Malaysia Aviation Group dan Bank Rakyat, tawaran itu mengandungi 113 pakej unik oleh 61 operator pelancongan dengan diskaun penerbangan sehingga 40%. Menurut Timbalan Pengerusi Tourism Malaysia Dato' Yeoh Soon Hin, Firefly dan Muswings selaku rakan strategik menawarkan diskaun tambahan pergi dan balik. Manakala Bank Rakyat menyediakan pelan pembayaran tanpa faedah untuk pembelian pakej menggunakan kad kredit dan terminal perbankan mereka. Kita percaya banyak lagi destinasi di Borneo kita perlu diperkenalkan kepada orang-orang di semenanjung. Dan untuk volume Fly Borneo edisi 2 ini, kita target untuk mencapai sales sebanyak ringgit Malaysia 600 ribu. Dan promosi akan start dari bulan Julai sampai bulan end of December tahun ini. Beliau turut menyambut baik penyertaan 28 pemain industri pelancongan dari Borneo yang mempamerkan tarikan terkini sewaktu sesi perniagaan ke perniagaan B2B sempena pelancaran Fly Borneo Special. Kita ada package-package iaitu seperti the Northern seperti bahagian utara Sarawak, Borneo, Bakalalan dan selain daripada itu kita pun fokus untuk Sarawak Delta Geopark package iaitu lebih kepada Kuching, Baut dan Pedawan. Kita mengharapkan peningkatan dari segi domestik pelawat-pelawat dari domestik iaitu untuk tahun ini sasarannya 2 juta orang. Ini ada package untuk mendaki Gunung Trusmadi, ya, gunung kedua tertinggi di Malaysia. Ada package ke Kudat dan juga Sandakan. Okay, so produk-produk ni mungkin kita jarang dengar, kita jarang lawat. Kita juga mempromosikan Labuan sebagai tempat untuk bekerja terutama dalam bidang oil and gas dan juga International Business Financial Center. Bukan saja datang Labuan untuk bercuti, tapi datang Labuan juga untuk mencari rezeki dan seterusnya. Pada itu menghubungkan antara Sabah, Labuan, Sarawak dan juga Brunei.